guys, selamat datang ke video trip kami dari Kota Kinabalu ke Jakarta Bandung. Dan part kali ini adalah video yang terakhir untuk trip kali ini. Dan pagi ini saya mau bawa anda untuk kita jalan-jalan di Dusun Bambu. Okey, tiket masuk ke dalam ni adalah sebanyak RM40,000 bersamaan lebih kurang RM12. Tapi untuk kamu orang yang datang ke Bandung menggunakan kereta cepat Rush, kamu boleh masuk ke tempat ni secara percuma. Cuma tempat ni, setiap wahana atau permainan dia ada harganya yang lain yang perlu dibeli asing. Pintu masuk dan parking kereta berada di selatan bawah kawasan ni. Jadi, selepas membuat pembelian tiket di kaunter tadi, akan ada disediakan shuttle truck untuk angkat kita naik ke atas secara percuma. Tapi, kalau anda rajin mendaki, jalan kaki naik ke atas pun boleh. Dusun Bambu ini terletak 1 jam perjalanan ke barat laut dari kota Bandung. Okey, di sini ada beberapa permainan yang kita boleh cuba. Tapi yang antara kami main adalah water coaster. Water coaster ni harga dia RM60,000 bersamaan lebih kurang RM20. Water coaster ni adalah satu permainan yang mana kita akan duduk di atas tiup dua orang dan kita akan menuruni gelungsur ini di atas air. Tapi jangan risau, kita tidak akan basah karena kita akan disediakan dengan plastik untuk cover satu badan. Ha, boleh cuba, menarik tau yang ni. Satu lagi permainan atau wahana yang kita boleh cuba di sini ialah Path of Water. Harga untuk masuk ke kawasan ini ditambah lagi RM50,000 bersamaan lebih kurang RM15. Jadi kepada anda saya syorkan untuk anda bawa sendiri baju hujan ataupun panco yang pakai buang supaya kalau masuk ke kawasan ini tidaklah basah. Okey, highlight untuk Path of Water ni adalah air terjun buatan manusia yang terlebar sekali di Asia Tenggara ini. Cantik kan? Nah, untuk korang sebelum bergambar ataupun bervideo di sini, saya syorkan kalau pakai kasut, bukalah stoken, bukalah kasut. Di Dusun Bambu ni juga adanya restoran dan juga kedai souvenir yang kita boleh lawati. Tengok tu, dia ada kerawang-kerawang macam kalau biasa siapa yang pergi Bali, feeling vibe dia macam tu. Di belah bawah dan atas ni ada restoran, kedai-kedai kita boleh beli makan. Ini adalah ruang duduk makan di bahagian atas. Okey guys, tempat terakhir yang saya mau tunjuk kepada anda semua untuk lawatan kami di Bandung ini adalah ini dia, Masjid Al-Jabar Bandung. Masjid ini terletak di timur Bandung dan mengambil masa lebih kurang 1 jam untuk sampai ke sini. Masjid ini baru jadi buka selepas COVID-19. Saya sangat syorkan untuk anda datang ke sini dalam pukul 5 selepas asar dan tunggu di luar masjid sampai sebelum maghrib untuk view yang sangat cantik. Beginilah di dalam Masjid Raya Al-Jabar Bandung. Subhanallah, besar weh, cantik.
juga keindahan seni bina Masjid Al-Jabar nih. Oke, setakat ini saja perkongsian saya pada kali ini. Jadi kesimpulannya pada saya, trip penerbangan direct dari KK ke Jakarta dan berjalan di Bandung sangat berbaloi. Dan kita tidak perlu lagi transit di Kuala Lumpur, terus turun di Jakarta. Dan untuk kamu yang mau naik ke Bandung, saya sangat sure untuk menaiki kereta cepat Whoosh. Sebab kita dapat jimatkan masa dari 3 jam jadi 45 menit ya, terutamanya untuk perjalanan balik yang mau kejar flight di airport Jakarta. Sambil itu yang sedang kita saksikan ini adalah hasil shopping kami di Bandung. Weh, murah tau beli baju-baju di sini. Quality pun oke. Okay, itu saja. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.